talk to you and shit. Sebelumnya beredar rekaman yang memperlihatkan Presiden China Xi Jinping diduga marah kepada PM Kanada Justin Trudeau. Momen itu terjadi di sela-sela KTT G20 Bali pada Selasa 15 November. Menanggapi hal itu, pihak China dan Kanada memberikan klarifikasinya. Melansir Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning mengungkap bahwa pertemuan itu bukanlah kemarahan Xi Jinping kepada Justin Trudeau. Ia mengatakan ke Beijing akan tetap mendukung adanya pertukaran jujur ketika pembicaraan yang terjadi berdasarkan kesetaraan. Bahkan kata Mao, China juga akan mengambil kebijakan untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan Kanada. Ia pun secara tegas kembali membantah terkait tuduhan tersebut. Sementara itu, PM Kanada Trudeau mengatakan pemerintah Kanada tak pernah merilis pertemuannya dengan Xi. Kedati begitu, dirinya tidak membantah melakukan pertemuan dengan orang nomor satu di negara tirai bambu tersebut. Lebih lanjut, ia mengakui tidak semua perbincangan dengan pemimpin negara lain dapat dilakukan dengan mudah. Ia juga menyinggung terkait sistem di China dan Kanada yang berbeda. Everything we discuss is in leaks to the paper, that's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就用一个非常尊重的态度来进行很好的沟通。 否则这个结果就不好说了。 If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. Let's create the conditions first. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!